ya gimana ya, maksudnya kan aku juga belum fit banget gitu, jadi menguatkannya ya bingung ya sini ya, pokoknya dia, saya nyemangati dia, ya dia juga nyemangatin saya, yang sebenarnya kita berdua ya lagi berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Cuman kekuatan dan semangat kita yang utama itu ya dari anak-anak sih. Masih terus berobat ya, masih terus cek. Cuman kan ya memang seperti yang tadi saya ceritakan di Brownies ya, ini satu penyakit yang dari Sarwenda ini sudah diangkat dari operasi kemarin, tapi sekarang ini ada yang lebih, satu lagi yang kita lagi konsen banget serius kan, karena ada sesuatu di batang otak yang cukup mengganggu gitu. Jadi ya saya mungkin sama Sarwenda saya bilang kita mungkin adalah yang dipilih sama Tuhan untuk bisa ngelewatin ini gitu. Jadi ya fokus dan ya happy life aja, jadi berusaha dan selalu senang di ya. Saya mungkin sama Sarwenda saya bilang kita mungkin adalah yang dipilih sama Tuhan untuk bisa ngelewatin ini gitu. Jadi ya fokus dan ya happy life aja, jadi berusaha dan selalu senang dalam jalani hari-hari, nganter anak sekolah, ya pokoknya sekarang ini lagi gak mau banyak buang waktu untuk hal yang gak penting gitu. Jadi mau banyak buang waktu untuk keluarga dan keluarga aja. Bukan peramal sih kalau dia ya, tapi gini, kalau perawatan serius itu ya, ya memang gitu. Karena buat saya kalau saya itu bisa bercerita dengan dokter, saya bilang, dok kalau saya harus dibatasi dengan yang lainnya, itu saya sudah pernah coba lakukan hal itu dan cepat dropnya gitu. Jadi kalau saya bisa melakukan aktivitas normal, saya seperti lupa apa yang lagi dijalanin tuh, ya nggak ada rasa-rasanya lagi gitu sebenarnya. Makanya ya itu susahnya kalau kita punya program live ya, mungkin kan akhirnya mau ditutupin kayak apa juga akan pasti ketahuan juga ya. Makanya pas waktu saya masuk rumah sakit itu kan sama sekali nggak ada yang tahu, karena kan Jumat saya masuk rumah sakit, Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan yang saya temui dengan banyak orang kan gitu. Jadi baru teman-teman tahu, atau ya Igun marah karena dia baru tahu setelah tahunya dari orang gitu. Bukan yang nggak mau ngasih tahu Ayu sama Wendy kan lagi cuti di sini ya, cuman ada Igun. Tapi Igun kan buat saya gini, Igun juga di Sabtu Minggu udah punya kegiatan yang banyak kan, jadi saya nggak mau terbebani atau nggak mau mereka membuat mereka jadi kepikiran gitu. Jadi saya juga di rumah sakit ya ketawa-ketawa aja ya, harus ada transfusi darah yang sakit banget ya, kalau transfusi darah nggak tahu ke saya reaksinya sakit banget. Jadi ya kan dari satu kantong ke kantong berikutnya itu ada berjarak, apakah darah yang dimasukkan ke badan saya itu cocok atau tidak, itu menimbulkan reaksi atau enggak. Jadi kalau teman-teman banyak, aku ya sekelebetan gitu, ada yang mukanya makin pucat, mukanya makin ini gitu ya, ya karena gue masih terus masukin darah ke tubuh gue yang mungkin nggak sama kayak kalian yang darahnya udah reproduksinya udah normal lagi kan gitu. Jadi kan kalau saya baru kemarin berhasil 5 kantong kan gitu. Jadi untuk masukin darah berikutnya ya harus dilihat dulu kondisi sayanya, bereaksinya dari darah yang baru ke saya itu kan ada obat baru lagi yang masuk, kan ada prosesnya, jadi ya butuh waktu. Makanya saya nikmatin hidup saya yang belum pernah saya lakukan, atau yang di luar dari pemikiran saya, nggak di jalur yang amat ya, saya cat rambut, bikin sesuatu yang beda gitu, jadi ya nggak flat aja biasa. Aku pikir dia sakit kepala biasa gitu. Cuman kan ya itu sih kalau aku bilang ya, yang aku lebih bingung ke Sarwenda kan, kalau Sarwenda kan orangnya healthy life banget ya, olahraga, pola makan, wah dia lebih, kalau tidur jauh lebih bagus gitu. Jadi ketika saya lagi melewati fase ini, dia juga, jadi kayak sama Tuhan kita lagi ngelewatin fasenya kayak bareng-bareng gitu. Cuman yang membuat kita berdua sedih, aduh gimana anak-anak masih kecil ya, gimana ya. Jadi kalau kita berdua udah lagi sedih, udah
dia kemana, saya kemana. Jadi cari kesenangannya sendiri-sendiri. Ya, diagnosa dari dokter itu pertama saya duluan yang dikasih tahu. Dia lagi operasi dan di rumah sakit ya kira-kira gimana ini, bisa nggak kita lakukan ini lagi. Jadi ya mungkin karena izin sama pihak suami gitu, dan saya juga lagi di luar. Dan ya saya bilang tahan dulu, satu-satu dulu gitu ya. Jadi biar ini kan baru operasi, kalau terus bertubi-tubi air yang dia harus minum dulu, tenangin dulu, terus dia masuk ke healthy life banget gitu. Jadi buat saya ya, lu mau apapun, ini menurut saya ya, nggak selalu apa yang menurut saya itu benar. Tapi ini menurut saya ya, kalau kata Tuhan sudah berkehendak ya lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Cuman saya ada sisi positifnya, ya baik istri saya dan saya pun melewatinya juga dengan bersama-sama. Dia ngingetin saya minum obat, saya ngingetin dia minum obat. Biasanya dia yang selalu ngasih saya obat kan, tapi kalau sekarang ya saya ngingetin dia minum obat dan harus ya pola pikirnya nggak terlalu banyak mikirin banget deh gitu. Pikiran kita terkuat saat ini adalah ya mikirin ketiga anak aja. Duh, masih kecil lagi. Itu doang sih, cuman yang kadang masih belum bisa menyelesaikan jawaban, jadi selalu masih ada kata aduh gitu. Gimana ya gitu. Ya kalau ngomong secara pribadi mungkin saya baru ada wacana mau ngobrol sama Bekran gitu. Sama dia bertiga, saya, bundanya sama Onyo gitu. Karena ya masih kita bilang sakit biasa. Dan saya bersyukur saya selalu minta asistennya atau apapun untuk dia tidak membuka sosial media atau membuka YouTube yang mana. Saya sama bunda itu kan jadi buat saya, tapi pasti kita akan ambil waktu untuk ngobrol. Kenapa koonya? Ya karena dia sudah 17 tahun, ya dia sudah besar, jadi saya juga gak mau menutup-nutupi dia. Dia tahu ya mungkin saya gak bisa se-energik dulu, gak bisa sekuat dulu, tapi kan optimis buat sehat pasti ada ya, optimis buat sembuh mah pasti ada. Makanya ya penyemangat kita itu ya tiga anak itu aja. Dan saya kan juga lagi ngurusin yang buat saya sampai nggak bisa tidur tuh, karena kan saya lagi mau ada hajatan besar ya anak saya nih, ya si Bertrand ini mau bikin konser kan, dan kebetulan saya yang bikin gitu. Aduh, kadang-kadang tuh terpikir ya takut lebih, aduh nanti pada saat dia konser gue nyampe nggak ya gitu, aduh sampai nggak ya. Jadi apa ya, nggak, hal yang takut itu masih belum bisa dikalahkan gitu. Makanya adalah sekarang mah ketawa aja lah, seneng-seneng gitu. Dan untungnya saya punya acara yang gak terlalu banyak mikir mesti gue ngapa-ngapain. Intinya gue bercanda disorot, gue joget juga disorot, gue apa juga disorot, jadi gue gak udah terbebani gitu. Selama gue masih ada ya gue akan berdiri untuk membela anak dan istri aja gitu.